Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saat ini saya berada di Dubai dan di belakang saya ini ada Burjul Khalifah, gedung tertinggi saat ini yang ada di dunia, berada di Dubai dan itu tingginya 1,97 km ke atas, masya Allah. Dan ini teman-teman adalah dunia, dan ini yang kita lihat dari dunia itu ya, makin hari makin banyak saja hal-hal yang tentu menarik dari apa yang kita lihat di dunia. Tapi ingat teman-teman, dunia ini kata Nabi SAW itu hanya ibarat seperti kita mencelupkan jari-jari kita ke dalam lautan, dan apa yang kita angkat dari jari-jari kita itulah dunia di sisi Allah, versi Allah, dibandingkan lautan yang luas yaitu akhirat. Maka kejarlah akhirat kita teman-teman, dan jangan sampai tertipu dengan silaunya dunia. Dan justru ini adalah tanda di antara tanda kiamat yang telah dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala lewat sabda Nabi, bahwa akan ada orang-orang Arab yang yatatawaluna fil bunyan, mereka akan berlomba-lomba memanjangkan atau meninggikan gedung-gedung ke atas. Persiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.